Walaupun masih berada dalam pandemik COVID-19, sambutan Hari Malaysia disambut secara sederhana di Pusat Pemberian Vaksin PPV Mega Mid Valley, Johor Bahru. Tarian zapin oleh 20 petugas sukarelawan MyVac sebelum memulakan tugasan ternyata menceriakan suasana bagi pagi Hari Malaysia. Bukan itu sahaja, hari istimewa ini disambut apabila lebih 70 petugas di PPV itu mengenakan pakaian tradisional. Malah pemasangan lagu patriotik serta kehadiran baskes turut menceriakan penerima vaksin. Penyelaras PPV Mega Mid Valley, Madi Malham berkata, sambutan Hari Malaysia lebih bermakna walaupun berada dalam suasana berbeza. Okay, tahun ini merupakan tahun kedua kita meraihkan Hari Malaysia dalam situasi pandemik COVID-19, dan bagi untuk menyemarakkan rasa cinta pada negara dan untuk merancakkan lagi kemeriahan sambutan Hari Malaysia ini, kita terus bercadang untuk melakukan persembahan lah kepada tetamu yang untuk melakukan vaksin ini. Bagi petugas sukarelawan MyVac, berharap perpaduan serta keharmonian yang ada dapat dikekalkan serta ditambah baik pada masa akan datang. Saya bersyukur sangat, saya bangga sangat as a Malaysian yang saya dapat be part of this Malaysia Day kat sini. Meriah sangat. Tadi kita pun nampak ada tarian zapin, ada ada banyak juga ada orang asing. So I rasa inilah Malaysia yang everyone gembira lah and jaga SOP. Okey, pada masa sekarang semua tahu yang time pandemik ni semua, tapi kita sebagai wakil dekat MyVac ni sebagai volunteer untuk sudi membantu rakyat Malaysia kita untuk mendapatkan vaksin. Dekat sini untuk hari ini memang kita buat persembahan zapin pagi tadi. Saya seorang India dan saya berpakaian baju Melayu. So dekat sini kami tidak kira kaum, semuanya hidup dengan satu dunia yang samalah. So kita sharing each other culture lah dekat sini. Sejak dibuka pada Julai tahun lalu, PPV ini telah memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada 225,000 penerima vaksin, termasuk 1,500 penerima vaksin pada hari ini.